Ya, di sini kotak donasinya. Tadi Bang Jo sudah melakukan donasi dan sini aksesnya. Boys and girls, ketemu lagi dengan Bang Jo di channel Jo Fiction, dan kita lanjut explore di sela-sela waktu Bang Jo yang kosong. Kita saat ini sedang berada di rumah Anyar Waterfall. Ini waterfall yang dulunya tidak dikelola dengan baik, tapi sekarang sudah mulai di maintain. Ini adalah akses menuju ke waterfallnya. Let's go. Pada umumnya waterfall yang kita akan kunjungi tentunya menuruni jalan setapak atau tangga, ya. Nanti kita akan tangga, kita akan turun. Tapi seperti sebelumnya pernah Bang Jo kunjungi Manyar, ini tangganya tidak begitu terjal, teman-teman. Cukup dekat lah, dan worth it untuk kita kunjungi, dan cukup aman. Dan saat itu Bang Jo tidak sampai explore secara keseluruhan, ya. Kali ini Bang Jo coba untuk explore secara detail. Suasananya di Uma Anyar akses ke air terjunnya. Kita let's go. Kelihatannya sudah mulai dirapihkan, teman-teman. Nah, ini ada balai bengongnya. Nah, tangganya di sini nih. Ini balai bengongnya buat istirahat, dan kita akan turun lewat sini. Yes, kita let's go. Sudah mulai dikelola dengan baik, teman-teman. Setahun yang lalu ini sama sekali belum dirapikan. Saat sekarang sudah mulai rapi, teman-teman bisa lihat, ya. Di sini ada tempat istirahat dan ada sapu tuh, untuk membersihkan, dan itu ada aksesnya. Kita akan ke kanan, teman-teman. Let's go. Ya, ini dia aksesnya. Om Swastiastu, welcome to Uma Anyar Waterfall. Ya, waterfall ke arah kanan, teman-teman. Kalau ke sini nih, dulu pernah Bang Jo telusuri sih dengan Noni. Ya, cukup terjal dan cukup ekstrim tempat melukatnya. Ya, ini dia. Welcome to Uma Anyar Waterfall. Yes, sungguh pastikan telah mendapat izin dari pemandu wisata Monjan Benang. Iya, kita arah ke sini, let's go.
Memang kalau teman-teman ketahui bahwa Gua Anyar ini jarang sekali ada pengunjungnya. Abang juga kurang paham ya, kenapa bisa jarang? Ini cukup recommended sih sebenarnya. Ini aksesnya cukup rapi. Yes. Aksesnya. Apakah hanya Bang Jo yang berkunjung? Nah, di sini ada toren ya, toren. Oh, bukan. Ini tempat buat ganti baju, teman-teman. Coba kita lihat. Iya. Di sebelah sana juga ada ya. Coba kita ke arah sana dulu ya, teman-teman. Kita lihat dulu. Iya. Inilah suasananya, teman-teman. Ya, ini dari sampingnya, ini air terjunnya teman-teman, tuh air terjun Uma Anyar, Om Swastiastu. Yes, ini dia, wow, keren. Yes. Dan di sini teman-teman ada untuk melukat ya. Nah, kalau kita ingin ke seberang, kita bisa lewat sana. Dan kita mengarah ke sini dan duduk di sebelah sana, teman-teman. Yuk, kita let's go. Wow. Ya. Ini keren. Wow. Ini dia teman-teman, ada terjunnya. Keren sekali. Yes. Wow. Hey, coba kita ke lewati jembatannya. Ini jembatannya. Be careful. Om Swastiastu. Tuh, jembatannya teman-teman. Wih, keren, keren, keren. Kita bisa lihat ya. Wih, mantap. Bali memang luar biasa, teman-teman. Itu dia. Ternyata hanya Bang Jo yang berkunjung di pagi hari. Ini. Wih, keren sekali. Di mana ke toiletnya nih? Ini bagus sekali, teman-teman. Air terjunnya sangat cantik. Uma Anyar, lihat dari atas tuh, keren sekali ya. Keren. Dan dia mengalir terus, mungkin ke Tegenungan ya. Ini dekat juga dengan air terjun Tegenungan, teman-teman. Kalian bisa lihat. Sangat keren.